Halo guys, aku mau review isi tas ya. Aku tadi bawa susu, kedelai. Ada jas hujan, tisu. Nah, aku bawa banyak ya teman-teman ya, tapi belum pakai sih. Ada roti. Ini mau tahu isinya di dalam itu ya. Aduh, jangan tipu ya. Ada vitamin C 1000. Ada fresh care dari tolak angin. Ada panadol. Mula liko jarum pentol ya. Ini jadi kotak obat ya teman-teman ya. Ini ada hamok tapi aku nggak ngantuk jadi aku nggak tidur ya. Nah, ini hamok dari perahu. Thank you masnya ya yang tempatnya ke order ini. Hamok dari perahu. Ini ada terpal ya. Jadi ini terpal saya kalau pas lagi istirahat. Ini nih buat duduk begini ya teman-teman ya. Ini begini bawaan saya ya. Jas hujan, ada hamok. Bawa teh, air minum, dua botol ya teman-teman ya. Aku belum minum air sama sekali hari ini. Aku tadi minum ini ya, susu kedelai. Ada Fanta juga, tapi aku belum minum ya. Sapu tangan kecil. Ini tripod tapi hari ini nggak kepake. Bawa topi juga ya, tapi panasnya nggak terlalu panas jadi nggak dipakai. Tadi rencananya itu mau hiking ya, tapi nggak jadi hiking jadi ini juga nggak kepake. Bawa kaos kaki buat cadangan tadi basah ya. Ini payung juga ya, selalu bawa payung aku. Tisu basah, masker, pulpen, nah, selalu bawa pulpen ya. Apa lagi? Power bank ini selalu ikut kemanapun pergi ya, buat cadangan kalau habis. Aku bawa dua ya power banknya, jadi yang itu 10.000 mah, ini 5.000 mah, jadi total 15.000 ya. Nah ini sebenarnya ini buat sepatu ya teman-teman, tapi sepatu udah terlanjur basah tadi, aku nggak pakai ini. Ini jadi kaos kaki sepatu ya, nggak pakai. Kunci. Sunscreen. Tapi tadi ini juga nggak kepake ya teman-teman ya. Karena nggak panas jadi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Kita kayaknya deh. Oh, masih ada lagi, guys. Ini mau tahu isinya? Ini bawa salin ya teman-teman ya, bawa bawa baju kalau aku basah apa, aku jadi bawa selalu bawa baju ya kemana-mana. Jadi aku bawa satu setel baju buat ganti.
ada tripod buat foto, ini belum kepake juga tadi. Udahlah habis, nggak ada. Bawa cadangan HP, jadi kalau itu yang satunya habis baterai, aku selalu bawa ini, pakai ini ya. Masker. Ya yang bebek. Nah, ini dia selalu ikut My Doraemon. Ini tas buat taruh HP. Apalah entah seperti inilah bawaanku kalau lagi pulang ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini. Tapi hari ini nggak panas, aku belum minum air, masih butuh air minumku ini. Aku bawa sendiri dari rumah ya teman-teman, jadi biar irit, nggak usah belilah air minum. Aku bawa teh juga. Sebenarnya itu ada kayu sih, pingin tiduran di itu, tapi males lah, tempatnya juga bagus. Udah ya teman-teman ya, terima kasih banyak udah nonton. Hari ini aku pakai tas dari Dunlop ya, Dunlop. Tadinya mau pakai yang perahu, tapi karena bawaannya cuma sedikit, jadi pakai tas yang kecil aja ya teman-teman ya. Udah oke lah, ini juga nggak penuh tadi. Oke ya teman-teman ya.
kasih banyak yang sudah hadir, like, comment, and subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ditonton selalu video-video Fitri ya. Oke, bye-bye. See you. Kita go home. Pulang ya guys. Saya Nara. Ini belum waktu kecepatan, masih timi-timi ya. Sebentar lagi kayak masuk aku harus siap-siap kerjaan tangan. Ini mah apa puluhan, ini mah nggak ada apa-apanya.
kasih ya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wong sepir. Sekarang udah jam 5 kurang seperempat ya. Jadi jam 4.45. Ini kapal terakhir ya. Tadi yang teman-teman udah naik kapal yang pertama. Waktu jam 4. Seperti ini view di Wong Sepir ya. Sore udah sepi, cuma ada mobil-mobil parkir ya. Di sini tutup ya, nggak boleh masuk. Ini biasanya kalau musim dingin itu untuk barbeque ya. Nah, untuk barbeque. Cakep ya. Bisa barbeque di sini. Untuk yang mau ke toilet itu di sana ya. Nah, itu. Itu toilet. Kita naik bis ke sini. Kita mau jurusan yang Saikung ya. Teman-teman, itu ada trail yang ke atas itu. Itu untuk hiking ternyata ya. Nanti kapan-kapan kalau ada temennya mau deh itu kesana. Oke, aku naik bis. Aku naik yang paling atas. Ini bisnya tingkat 2 ya, teman-teman ya. Hai.